Usai menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan, performa timnas Spanyol pada dua Piala Dunia berikutnya terbilang kurang impresif. La Roja langsung gugur pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2014 di Brazil. 4 tahun kemudian, Spanyol cuma bisa mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2018 Rusia. Kini, La Roja yang pernah menguasai Eropa dan dunia pada periode 2008 hingga 2012 memasuki era baru di bawah komando Luis Enrique. Mantan juru taktik Barcelona itu punya tugas berat untuk mengembalikan wibawa timnas Spanyol di panggung elit dunia. Piala Dunia 2022 bakal diselenggarakan di Qatar pada 20 November hingga 18 Desember mendatang. Spanyol masuk grup E bersama Jerman, Costa Rica, dan Jepang. Grup E Piala Dunia 2022 menjadi salah satu grup neraka. Sebab di sana bercokol dua tim yang pernah menjadi juara dunia, yaitu Spanyol dan Jerman. Spanyol merupakan juara Piala Dunia 2010, sedangkan Jerman adalah kampion edisi 2014. Timnas Spanyol akan memulai kiprah pada Piala Dunia 2022 dengan melawan Costa Rica di Stadion Al-Tumama, Doha, pada tanggal 23 November mendatang. Kemudian, pada matchday kedua grup E, La Roja bakal melakoni partai akbar kontra Spanyol di Stadion Al-Bayt pada tanggal 27 November 2022. Luis Enrique optimistis Spanyol bisa melewati ujian babak penyisihan grup Piala Dunia 2022. Ini adalah waktu untuk menikmati turnamen dan merasa optimis. Kami adalah Spanyol, tim peringkat 7 dunia, dan kami akan menaklukkan dunia, ucap Enrique menegaskan. Soal materi pemain, timnas Spanyol sekarang memang tidak lagi diperkuat nama-nama mentereng seperti saat mereka juara Piala Eropa 2008 dan 2012 serta Piala Dunia 2010. Komposisi skuad La Roja saat ini dihuni oleh para pemain muda potensial semisal Pedri, Gavi, dan Dani Olmo. Dengan pemain-pemain muda, Spanyol bisa menembus semifinal Euro 2020 yang digelar tahun lalu. Kini, Piala Dunia 2022 Qatar menjadi pertaruhan timnas Spanyol yang berwajah baru di bawah asuhan Luis Enrique. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!